Hai guys, hari ini saya nak share dengan anda macam mana cara nak selesaikan masalah enjin misfire. Kalau bahasa pomen, kita orang cakap enjin jalan 3 silinder lah. Bermaksud ada salah satu ruang chamber tak ada letupan. Bila pembakaran tak sempurna, efek dia enjin jalan tempang. Bila saya start, anda cuba dengar dan perhatikan keadaan enjin. Sekarang anda nampak tak enjin tu dia jadi bobok. Enjin tu nampak shaking sikit, seolah-olah macam mounting enjin yang pecah. Lost power itu semestinya. Biasanya, check engine light akan naik tau bila ECU detect engine ada misfire. Tapi untuk kes ni, lampu ni tak naik. Tapi jangan risau, kita still lagi boleh diagnose. Apa-apa pun, baik saya shut off dulu sebelum dia lagi teruk. Masalah misfire ni kan, kita senang tau cari punca dia kalau kita ada scan tool. Anda cucuk je dekat OBD port kereta masing-masing. Lepas tu, dia terus dapat detect ruang chamber mana yang tak ada pembakaran. Kalau scan tool yang mahal, biasanya lah dia akan bagi tahu siap-siap misfire tu jenis yang macam mana, sama ada normal misfire ke, random misfire ke, ataupun multiple misfire. Itu kalau nak sembang, kita buat video lain. Tapi dalam video ni, saya takkan pakai lah scan tool ni sebab saya tahu mostly dari kita still lagi tak ada scan tool kan. So, kita akan check one by one lah. Kat sini, saya dah listkan urutan yang perlu kita check. Ini adalah common problems bagi isu misfire. Misal kata kalau wire putus dalam ke ECU kong ke ataupun berkaitan dengan wiring ataupun rare special punya case, yang tu kita akan buat video lain. Hari ni kita fokus on punca yang biasa terjadi. Dan disebabkan kereta ni masih lagi boleh hidup, saya tolak siap-siap crank sensor dengan ignition coil. Ignition coil ni kalau dia rosak, keempat-empat spark plug tu dia tak akan ada api. Jaranglah kalau dia rosak satu port je. So ignition coil ni pun saya akan tolak tepi lah. Next step, kita akan check ke semua 4 biji spark plugs. Buka dulu cover ni. Cabut ke semua cable plugs. Dengan menggunakan plug deep socket size 16 bersama dengan extension panjang, kita akan buka ke semua 4 biji spark plug dan tengok condition dia macam mana. Tapi sebelum tu, pastikan enjin dalam keadaan yang sejuk eh. Kita tak nak buka masa enjin panas sebab risiko treat rosak tu boleh jadi. Alright, ini adalah plug nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Dan plug yang keempat. Okey, bila kita tengok condition ke semua 4 biji spark plug ni, kita nampak condition dia kering lah, tak ada basah dan tak diselaputi dengan minyak hitam. Okey, dia punya kesan bakar dia pun nampak ke semua plugs ni sama rata, makan sama rata dan nampak normal lah bagi usia yang 3 tahun. Lepas tu dia punya gap ni pun tak terlalu rapat sangat dan tak terlalu luas sangat. So kita boleh katakan plugs ni still lagi boleh pakai. Lagipun spark plug ni dia bukanlah parts yang kritikal sangat, dia tak mudah rosak eh. Okey, so yang ni kita pakai balik lah, dia tak rosak pun. Okey, spark plug pun bukan, kita dah tengok condition dia, semua nampak macam okey. Dia punya gap dia pun nampak cantik lagi. Injector ni pun saya yakin masih lagi elok eh, sebab saya sendiri yang servis baru 6 bulan tak silap. Dan semuanya berfungsi dengan elok, semua injector masih tembak dalam keadaan yang dia spray tu nampak lancar lah, tak ada sumbat. So injector ni pun saya akan tolak siap-siap. So last tu sama ada cable plugs ataupun loss compression. Kalau tengok dari segi mata kasar kan, kita tengok ke semua cable plugs ni dah nampak agak uzur sikit lah. Lagi-lagi cable nombor 3 ni tengok ada cebisan tu, dah reput, dah patah kan. Isi dalam state cable ni pun kalau dia dah reput pun kita pun tak boleh nampak juga. Okey, sekarang ni kita nak check cable plug sama ada yang mana satu yang jadi punca misfire tu lah. Okey, apa yang anda akan buat, kita akan test semasa enjin hidup eh. Okey, kita test semasa enjin hidup, kita akan try tarik satu persatu coil plug tu, cable plug tu, yang mana satu yang tak ada respon. Okey, kita nak tahu yang mana satu yang ada masalah. Okey, kita test dulu dengan cable plug nombor 1. Kita try tarik dia. Okey. Ada beza eh. Lepas kita keluarkan tu, enjin tu terus ada rasa macam tengok gegar dia lain macam. Bila kita masuk balik baru dia okey. So kita boleh katakan cable plug nombor 1 ni dalam keadaan yang elok. Dia ada supply api lah. Ha, nampak tu. Ha, bila kita masuk balik okey. Okey, so cable plug nombor 1 dalam keadaan yang baik. Kita try check cable plug yang nombor 2 pula. Ya.
saya ketat sikit. Okey. Ah, nampak tu. Kalau macam ni, maksudnya kabel plug nombor 2 masih juga dalam keadaan yang elok. Okey, kita masuk balik. Okey, kita try kabel plug yang ketiga. Tak ada main, tak ada beza. So, kabel plug nombor 3 ni boleh dikatakan kong lah, dah rosak lah. Kita masuk ke, kita keluarkan kabel plug tu pun enjin masih lagi sama, tak ada apa beza pun. Okay, so kabel plug nombor 3 confirm kong. Nampak tu? Ni confirm kong. Okay, kita try yang keempat. Ada beza. Nampak? Kalau kita keluarkan dia, enjin rasa gegar. Satu, dua dengan yang keempat. Elok. Nombor tiga tak ada beza. So, kita akan ganti kabel plug dulu lah. Okey. Satu, dua dengan yang empat ni. Kalau kita cabut, enjin rasa gegar lain macam. Okey. So, nombor tiga ni tak ada beza. So, kita akan ganti yang tiga ni yang rosak lah. Tapi, apa-apa pun, kita tak boleh nak ganti yang satu je. Kita kena ganti whole set. Okay, so kita try ganti dulu yang paling murah, iaitu kabel plugs. Let's go. Okay, iklan jap. Mountain King ni dia specialist jual barang suspension. Macam-macam adalah, macam-macam jenis bush, absorber, lower arm, mounting engine dengan kualiti yang baik dan harga yang berpatutan. Okay, anda kalau nak buat beli, nak buat pembelian, boleh beli melalui Shopee pun boleh, Lazada pun boleh, ataupun nak direct order melalui website Mountain King pun boleh. Anda tinggal pilih je model kereta yang anda masing-masing dengan barang apa yang anda perlukan. Kalau anda nak siap pasang dekat workshop pun boleh juga. Contohnya kalau anda tak pasti kan barang apa yang rosak, ada bunyi macam-macam dekat bawah kereta tu, diorang boleh check secara percuma. Okay, kalau misal kata anda tak ada bajet lagi nak tukar hari lain, misal kata nak check dulu ni, nak confirmkan dulu barang apa yang rosak, berapa harga dia, tapi bajet belum ada, tak ada masalah, nak tukar hari lain pun boleh. Okey, nak tunggu sampai ada bajet dulu pun boleh. Tak payah bayar, dia punya inspection dekat Mountain King tak payah bayar. Okey, workshop Mountain King ni location dia dekat Batu Cave dan nombor telefon seperti tertera dekat video dekat bawah. Okey, kabel plug ni kita tarik je macam tu, kita keluarkan aja. Okey, kabel plug ketiga dan yang terakhir. Okey, lepas tu kita disconnectkan juga pada bahagian ignition coil kat sini eh. Okey, kalau anda dah cabut tu, nanti masa anda nak pasang yang baru, kena ikut balik dia punya firing order dia. Okey, ni kabel plug yang dah lama. Lepas tu dekat sini saya sengaja untuk ganti ignition coil, walaupun ignition coil saya ni tak rosak. Yang rosak ni cuma boleh dikatakan kabel plug saja. Sebab saya ni jenis kalau satu benda tu dah rosak, yang berkaitan dengan dia pun saya akan tukarlah kalau ada bajet lebih. Ni macam ignition coil ni tak rosak pun, tapi saya akan tukar juga dengan ignition coil yang baru. Saya terus ambil yang original made by Bosch. Okey, brand Bosch, made in Slovenia. Harga dia dalam RM115 tak silap saya. Yang ni just optional sajalah eh. Sebenarnya tak rosak pun, tapi saya sengaja nak tukar sebab malaslah nak fikir 2-3 kali. Okey, lepas tu kita plug and play je, ikat balik ke semua 4 biji bolt. Dia pakai size 7 eh. Dia pakai size 7. Okey, lepas tu kita masuk dia punya soket bersama dengan dia punya clip. Okey, nice. Okey, yang spark plug ni pun saya akan tukar yang baru teruslah sekali jalan. Walaupun yang lama tu masih lagi dalam keadaan yang baik. 4 biji ni dalam RM100. Tu anda pasang je lah macam biasa. Okey, untuk kes kereta ni, engine misfire disebabkan kabel plug yang dah rosak. Okey, kabel plug ni saya terus ambil yang ori proton. Harga dia dalam RM100 macam tu lah. Okey, jom kita kasih pasang. Okey, tumpukan perhatian dekat kabel plug ni ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Okey, nanti masa anda nak pasang dekat ignition coil, pastikan ikut dia punya firing order eh. Okey, mana saya tunjukkan. Nampak tak dekat bawah tu? Nombor 1. Atas ni nombor 2, dekat tepi dia nombor 3, dekat bawah dia tu nombor 4.
Nanti kalau anda nak pasang, anda kena ikut baliklah dia punya nombor, kena matching up kan dia. Kalau anda salah, nanti firing order dia tak jadi tak betul. Masukkan kabel plug nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan last kali nombor 4. Okey, so cara pemasangan dia mesti macam nilah, ikut dia punya firing order. Lepas tu spark plug pun saya dah tukarkan sekali ke semua 4 biji spark plug. Okey, sekarang ni kita try hidupkan enjin dan tengok macam mana. Okey, sekarang masa enjin running, kita test tarik satu persatu kabel plug. Okey, tengok ni kabel plug nombor 1 ada beza bila saya keluarkan dengan saya masukkan balik ada beza. Okey, maksudnya kabel plug nombor 1 dalam keadaan yang baik. Kita tekan masukkan aja. Okey, sekarang kita test kabel plug yang nombor 2. Nampak? Ada beza tu. Keluarkan dia, masukkan balik. Ada beza enjin ada gegar. Maksudnya kabel plug nombor 2 pun masih juga dalam keadaan yang baik. Okey, kabel plug nombor 3 yang ni yang tak function tadi kan. Sekarang ni kita dah tukar kabel plug yang baru. Saya rasa kabel plug yang problem lah. Okey, kita dah try tukar, kita test tarik tengok macam mana. Tengok ada function kan. Tu dia. Kalau yang tadi, tu kita keluarkan dia dengan kita masukkan balik dia tak ada function. Yang ni dia ada function lah kalau kita tarik dia keluar. So yang nombor 4 ni pun sama. Dah tak ada lagi dah misfire. Semua empat-empat kabel ni berfungsi dengan baik. Okey. So settle satu masalah. Okey, rupanya punca enjin misfire berpunca dari kabel plug yang dah rosak. Okey, ini adalah barang-barang lama yang kita dah keluarkan. Ini adalah kabel plug yang dah rosak. Punca ni. Kabel plug yang nombor 3 dah pecah, dah apa ni semua kan. Kita dah check, tak ada api. Okey, lepas tu disebabkan saya malas nak buat 2-3 kali kerja, saya tukar sekali dengan adik-beradik dia. Sini ignition coil, harga dia dalam RM120. Dengan 4 biji spark plug, harga dia dalam RM100. Tambah tolak dalam RM320 macam tu lah. Okey, ignition coil ni saya ambil yang original Bosch. Okey, saya rasa video sampai sini sajalah. Okey, so semoga video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.